好喝吗？好喝吗？ini ya bukunya teman-teman. Ini sama ini. Yang merah satu sama yang hijau satu. Sama channel mantap. Halo semua. Sampai juga ya teman-teman. Ini aku lagi cari buku. Ini masih dekat, masih di samping pasar Beto yang baru ya teman-teman tuh. Ini aku lagi cari buku. Nah ini tempatnya ya teman-teman. Aku tadi nanya sama orang Taiwan, katanya tempatnya itu di samping. Tempatnya itu di samping Watson. Nah, ini ya teman-teman. Tuh. Kita cari yuk. Di sini juga banyak ini teman-teman. Ada headset juga tuh. Kita cari ya bukunya. Ada pulpen. Sini lengkap ya, buku-buku juga lengkap. Pelan-pelan cari. Sini. Mana ya teman-teman? Enggak lihat sih. Teman-teman, ini aku lagi cari buku ya. Cari buku yang buat belajar nulis, nulis cuyin gitu ya, nulis Mandarin. Jadi ini saya lagi ada di toko buku. Ini aku mau cari bukunya ya teman-teman. Ini rekomendasi dari Cece yang ngajar kita di 140 ya. Oke, kita cin terus ya di video saya. Langsung kita cari. Sepi banget ini di lantai bawah. Ternyata di bawahnya ini ada lagi tempatnya ya teman-teman. Tuh nih. Seperti ini ya teman-teman. Kata yang jual ada di lantai bawah. Nah ini bukunya ya teman-teman. Mana ini? Nah ini ya bukunya teman-teman. Ini sama ini. Yang merah satu sama yang hijau satu. Ini harganya cuman 9 NT ya teman-teman. Oke. Kita ini kita udah beli ya. Kita beli dua beli kita ambil dua-dua deh. Yang merahnya satu lagi sama yang hijau. Jadi kita beli 4 ya teman-teman. 1 2 3 4. Oke. Aku beli ini ya teman-teman, aku beli 4 ya tuh buat belajar. Aku tuh pengen banget ya teman-teman, pengen banget bisa nulis Mandarin. Yuk kita langsung bayar, ini kita udah nemu ya, kita langsung bayar. Ini ya teman-teman. Oke, kita udah dapet, kita langsung bayar. Oke.
bayar dulu. Ini 36 NT ya teman-teman. Oke teman-teman, ini saya udah dapat ya buku yang saya cari. Ini kita langsung ke arah pulang. Ini sekitaran jam 2 ya. Lumayan jauh sih Watson ini teman-teman. Rame banget ya. Murah ya teman-teman buku yang tadi tuh. Ini saya udah dekat ya teman-teman, bentar lagi nyampe rumah. Tapi ini kita mampir dulu, kita mampir ke depan, ke beli itu cencunai ca. Tadi sebelum pergi tuh majikan aku si Ana ya pengen minum cencunai ca katanya. Kita beli dulu ya. Tuh stasiun betelnya teman-teman. Ini tempatnya ya teman-teman tuh. Cencunai ca. Kita nyebrang ya. Oke. Kita nyebrang dulu. Udah, kita udah nyebrang. Ini kita langsung beli cencunai ca-nya ya teman-teman. Ni hao, wo yao cencunai ca. Cong cong pei, liang ge liang pei. Nah, xiao ge. Nah, ke cencu xiao ge. Ya, liang ge tu xiao ge. Ping de ege tai tu ege bu yang tai tu tang ho. Ege se gang gang hao la. Oke, liang liang pei. Oke, liang jiao hao le. Oke, ho. Xie xie. Ya Allah, guys. Ngomongnya masih belepotan ya. Gak apa-apa lah. Cese nih. Belinya dua buat nenek satu, aku satu. Ini dekat ya teman-teman tempat cencunai ca ini. Tempatnya itu dekat banget dari stasiun Betau. Biasanya mah rame ya teman-teman, banyak yang ngantri gitu. Ini mah lagi sepi. Nah di depan ini ya teman-teman tuh, depan ini nih itu apartemennya majikan aku ya, anaknya Ama yang nomor 2 itu di sini rumahnya nih. Kita lagi nunggu ya. Lagi nunggu. Daftar menunya tuh teman-teman. Seperti ini. Ama puyong tai tian no. Ini adalah puyong tai tian. Tui, hao, xie xie. Ini adalah zhengqiao de. Hao, kena kena. Dagou de si puyong tai tian. Oke. Yo, tai chi ma? Oh, yang 1块钱. Oke, terima kasih. Ini udah kita pulang.
ini cuacanya lagi redup ya teman-teman. Jadi nggak begitu panas, nggak dingin juga. Sedang lah. Tapi enakan begini sih teman-teman cuacanya tuh. Man, cencu naica itu seperti ini. Harganya itu 45 NT ya. Nih. Harganya 45 NT. Seger. Ini aku lagi duduk di taman sebentar nih teman-teman. Ini tamannya ya teman-teman. Seperti ini. Ini bentar lagi udah deket, udah sampai rumah ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mama halo ma. Mama halo kan kok. Mama halo. Hmm. Ini tuh minuman favorit saya ya teman-teman. Saya tuh memang suka sama cencu naica. Tapi itu dulu, kalau sekarang nggak begitu terlalu suka, biasa-biasa aja. Ini tuh kayak semacam teh dicampur susu gitu, terus dikasih ya semacam kayak apa ya, kayak biji mutiara gitu, tapi warnanya coklat. Ya kayak biji mutiara gitu, boba. Kalau di Indonesia itu, kalau di Indonesia itu dipanggilnya tuh es boba. Ada bobanya itu teman-teman, ada bobanya. Suara si nenek. Oke teman-teman, sekian dulu vlog untuk hari ini. Next time jumpa lagi dengan video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk dukung channel saya dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan alhamdulillah. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.